Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar pemirsa Salafi Banten? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya Salafi Banten bisa menyapa pemirsa di Pondok Pesantren Salafi Hidayatul Rahmah yang berada di Kampung Lamaran, Bandung, Kesemen. Nah, sekarang saya akan coba menemui Kiai Pondok Pesantren di sini untuk menanyakan seputar Pondok Pesantren Salafi Hidayatul Rahmah. Tetap di Salafi Banten. Pondok Pesantren Hidayatul Rahmah terletak di Kampung Lamaran, Desa Bendung, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten. Pondok ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasan Basri yang sering membawakan tausiah di layar kaca. Sang Kiai mendirikan Pondok Pesantren Hidayatul Rahmah sejak 20 tahun lalu. Pemandangan areal persawahan yang sejuk, halaman dengan bunga yang dihias cantik, dan bangunan kobong yang masih tradisional menambah kenyamanan santri bermukim di pondok ini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Kalau boleh cerita, nama pondok pesantren Abi itu Hidayatul Rahmah. Hidayah itu Abi ambil dari pondok pesantren guru Abi yang di Pandegelang, Al-Hidayah, Cisantri. Nah, ketika itu Abi pun memohon izin kepada Abah untuk semoga mengizinkan untuk memakai namanya, yaitu Hidayah. Dan di sini Abi pakai Hidayatul Rahmah. Rahmah itu Abi ambil dari nama ibu. Yang tafaulannya semoga dengan memakai nama ibu ini Abi mendapatkan ridho orang tua, tentunya doa orang tua, dan senantiasa ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafaulan tabarukan memakai nama ibu digabung dengan nama pondok pesantren guru Hidayah. Jadi Hidayatul Rahmah. Karena keharapan kami bisa melayani umat dan membawa umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa, berkreativitas, bermanfaat, bermartabat, mulia di mata sesama, mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seiring perkembangan tahun yang terus maju di era globalisasi, pondok pesantren salaf akan terus berkreasi, akan terus memunculkan inovasi, tapi tetap di dalam satu komitmen menjaga ilmu agama, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kegiatan di Pondok Pesantren Hidayatul Rahmah semuanya diarahkan kepada kegiatan-kegiatan ilmu agama. Mulai dari pengajian-pengajian kitab, pengajaran kepada masyarakat, juga kepada para santri tentang bagaimana ibadah, bagaimana bermuamalah, bagaimana munakahah, dan juga ilmu-ilmu kemasyarakatan yang lain. Seperti santri pada umumnya, santri Pondok Pesantren Hidayatul Rahmah juga melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Untuk makan saja mereka harus masak sendiri. Santri putri di sini dianjurkan memakai niqab atau cadar. Mereka terlihat cantik dan anggun, menggambarkan sosok seorang muslimah. Menurut mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan dan wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Di sini enak teh tempatnya buat ngobrol-ngobrol ya. Kalau pondok pesantren ini lebih menekankan ke materi apa atau pembelajarannya seperti apa? Kalau di sini sih yang lebih
ditekankan adalah akhlak teh. Karena yang paling penting dari setiap manusia adalah akhlak. Percuma kan kalau banyak tinggi ilmunya tapi tidak punya akhlak. Motivasinya sih banyak, banyak. Tapi yang paling mendasar adalah ya mencari ridho Allah teh. Mencari ridho Allah. Awalnya berat. Awalnya berat karena berhubung saya juga anak bungsu ya teh. Jadi berat sebagai orang tua untuk melepaskan anak di pondok pesantren. Cuman kan apa ya, segala sesuatunya harus dipaksakan. Ajanatul muhitum lima kari. Segala sesuatunya harus dipaksakan. Ya, kalau pagi sendiri ya teh. Tafsir Quran, terus Safina, sama Nasirul Ibad teh. Iya. Kalau untuk jadwal tahfidz sendiri, itu habis maghrib setoran. Ada kesenian di sini, ada hadroh, kori juga ada. Ada ceramah-ceramah setiap malam Jumat. Jadi teman-teman yang masih belum mau mondok, ayolah mondok. Tinggalin kenyamanan, tinggalin rumah, tinggalin teman-teman untuk masa depan. Tuh, nggak mondok tuh nggak keren. Nggak mondok? Nggak keren. Kita balik lagi ke sini yuk, ya, nampirin teman-teman. Ya. Pemirsa Salafi Banten, sudah terdengar adzan, artinya kita akan sholat berjamaah bersama-sama di sini. Dan setelah itu jangan kemana-mana karena kita akan mengikuti kajian kitab para santri Salafi di Pondok Pesantren Hidayatul Rohmah. Tetap di Salafi Banten. Bagus, jadi tidak terlalu licin walaupun habis diguyur hujan tadi. Pemirsa, jaraknya
lumayan medannya juga nanjak. Dan kalau habis hujan harus hati-hati. Waktu sholat telah tiba, para santri tampak bersiap melaksanakan sholat berjamaah di majelis pondok dengan diimami pimpinan pondok. Sementara santri putri melaksanakan sholat di dalam kobong. Setelah menyelesaikan sholat, santri putri melakukan qiraatul Quran dan murojaah hafalan ayat-ayat Al-Quran. Santri putri di pondok ini lebih difokuskan pada hafalan Al-Quran. Mereka berpasangan membaca Al-Quran dan bergantian membenarkan bacaan. Yawma tarzufur rajifah, tasba'uhar rajifah. Qulubun yawma'idin wajifah, absharuha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, a'idha kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idhan karratun khasirah. Hal ataka hadithu tagha, فَقُلْ هَلْ لَكَ يَشْعَى فَهَشَّرَ فَنَادَى وَأَوْلَى يَرْجُونَ إِلَيْنَا إِلَّا. Sedangkan santri putra melakukan sorogan tasrifan di kobong. Inilah pengajaran kitab Al-Miftah. Metode yang digunakan hampir sama dengan bandungan, tetapi metode ini lebih ringan dan dilakukan dengan lebih bersemangat. Metode ini ditopang oleh buku-buku khusus, salah satunya memahami kalimat-kalimat bahasa Arab. Buku Al-Miftah ini pun memiliki tingkatan dari dasar sampai materi tingkat atas. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafad dan berbahasa Arab. Saya ulangi lagi. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafad dan berbahasa Arab. Coba 1, 2, 3, bisa ya diikuti ya. 1, 2, 3. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafad dan berbahasa Arab. Masya Allah. Setelah melaksanakan kajian kitab dengan metode Al-Miftah, para santri melanjutkan kajian kitab dengan metode bandungan. Dalam bandungan kali ini dibahas kitab Nasho'ihul Ibad.
Bendungan dipimpin pimpinan pondok Kiai Haji Hasan Basri. Sambil mendengarkan pembahasan isi kitab yang disampaikan sang kiai, para santri menandai di kitab yang mereka miliki atau dikenal juga dengan istilah nyoret. Milik kita adalah roh. Siapa perampoknya, siapa perampasnya adalah malaikat maut. Di mana malaikat tidak bisa tawar-menawar untuk mengambil, menjalankan perintah Allah, yaitu mencabut roh kita. Malaikat merampasnya dengan paksa karena al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datang tiba-tiba tanpa permisi, kapanpun, dimanapun, saat apapun. Kalau memang Allah sudah menghabiskan kontrak kita hidup di muka bumi yang sementara ini, maka mau tidak mau la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimuna. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa maju, tidak bisa mundur walaupun sedetik. Itu yang pertama. Ya, roh kita akan dirampas oleh malaikat maut. Apa saja nanti yang tersisa di dalam diri kita? Yang kedua, wayang tahibul warasatu malahu, yaitu lan ngerampas, ngerampok sapa ahli waris ing emali ibnu Adam. Wayang tahibul warasatu malahu, yang kedua, lan ngerampok, ya, sapa ahli waris ing emali ibnu Adam. Milik kita yang akan dirampas dengan paksa mau tidak mau, yaitu adalah harta kita yang kita tinggalkan akan diwaris, dirampas oleh ahli waris kita. Kita sudah berapa kehilangan? Dua, roh kita, harta kita. Apa yang tersisa di dalam diri kita? Yang ketiga, yaitu adalah wayang tahibud dudu jismahu, lan ngerampas, ngerampok apa ular jismahu ing jisimi ibna Adam. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini ada ceramah dari pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Rohmah, yaitu Kiai Haji Hasan Basri, tetap di Salafi Banten. Bagus, jadi tidak terlalu licin walaupun habis diguyur hujan tadi. Nah, pemirsa, jaraknya lumayan, medannya juga nanjak. Dan kalau habis hujan harus hati-hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar itu kewajibannya tidak hanya orang yang balig, anak-anak pun wajib. Berarti dosa dong kalau anak-anak tidak belajar, tidak mengaji, dosa. Tapi yang dosa adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu mendidik anaknya, maka kewajiban orang tua untuk mengantarkan anaknya ke pendidikan-pendidikan agama. Di situ kewajiban orang tua. Karena Rasulullah mengatakan ayyuma walin wailul li'auli adama min abaihim la yu'allimuna al-Qur'ana wal adaba wal fardha fa in sya'una juhalan wa ana bari'um minhum. Silakan bagi anak manusia yang punya orang tua, orang tuanya tidak mampu mendidik agama terhadap anak-anaknya, tetapi tidak pula mengantarkan anaknya ke pendidikan agama. Fa in sya'una juhalan, hingga anaknya tumbuh dewasa tapi bodoh, tidak mengenal ilmu agama, tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak mengenal kebenaran agama, tidak mengenal hukum syar agama, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, bahkan tidak bisa mendoakan ibunya, apalagi mendoakan orang tuanya, mendoakan dirinya pun tidak mampu karena kebodohan dan jauhnya dari pendidikan agama. Nah, walaisa wa ana bari'um minhum, kata Rasulullah. Orang tua yang seperti itu bukan umatku. Tidak diaku oleh Rasulullah sebagai umat Rasulullah bagi orang tua yang tidak mau mendidik anaknya ke pendidikan agama. Apalagi kalau melihat hadis satunya itu Rasulullah mengatakan ayyuma walin walam yahutta ra'iyatahu bin nasihati illa haramallahu alaihi aljannata. Seorang pemimpin, pemimpin rumah tangga tentunya, pemimpin daripada anak-anak dan istri, membiarkan anak dan istrinya jauh dari pendidikan agama, jauh dari mengenal agama, jauh dari mengenal kebenaran dan Tuhannya, maka orang tua seperti itu illa haramallahu alaihi aljannata, haram baginya masuk surga. Subhanallah. Kenapa? Karena anak dan istri adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menjadi pengkhianat Allah karena mengkhianati titipan-titipannya, yaitu membuat anak dan istri tersesat jauh dari pengetahuan agama. Artinya, pendidikan agama anak-anak kita itu sangatlah bermanfaat bagi kedua orang tuanya dari dunia hingga sampai di alam barzah nanti. Bahkan itu bisa menyafaati kedua orang tuanya, bisa menolong kedua orang tuanya. Ikhwan al-Muslimin, dimanapun berada, tentunya kita semua ini adalah pemimpin. Pemimpin sudah pasti mas'ulun an ra'yatihi. Akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Kalau orang tua ditanya tentang memimpin anak-anaknya, kalau pemerintah akan ditanya tentang memimpin rakyatnya, maka dari itu siap-siaplah kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mari kita berbondong-bondong fastabiqul khairat, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang hadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin, kurang lebihnya dari Abi pasti banyak salahnya, dan itu adalah dari nafsu Abi. Benarnya wabillahi taufik wal inayah wal hidayah wal sirat wal ilmu wal haul wal quwwat wal ijabah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. We'll be right back.
Pemirsa Salafi Banten, tidak ada yang sulit untuk mencari ilmu. Karena musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Mari bersama-sama kita berjihad untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terus saksikan Salafi Banten setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jopos TV paling Indonesia. Saya Fina Nida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.